Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Saya akan menaikkan umrah. Saya akan menaikkan umrah. Dan berihram dengannya. Saya akan menaikkan umrah dan berihram dengannya. Saya akan menaikkan umrah. Berikut merupakan perkongsian Abi Abadi di laman Instagramnya. Doa dari anak syurga Azal, Azal Azrai, Zarina Zainuddin. Alhamdulillah, syukur. Moga Allah makbulkan doa Azal ya agar baby Daniel cepat sihat dan membesar sebagai Johan. Comel sangat doa ni. Hari ke-29 usia baby Muhammad Daniel Firman Faizal saya. Sedar tak sedar sekejap je masa berlalu kan? Saya dan suami Jaizani tenang selalu sebab yakin dengan kuasa solat, doa dan sedekah. InsyaAllah, baby D kami kuat dan akan terus bertahan. Kami yakin masa akan mengubati segalanya. Janji Allah SWT, setiap kepayahan pasti ada kemudahan. Hari ke-29, baby D minum susu dah 8.5 cc 2 jam sekali. Berat dah 660 gram. Itulah perkembangan dia. Tak semua boleh saya kongsikan di sini ya. Yang lain turun naik, kadang stabil, kadang doktor kata 50-50. Sekalinya masih belum reda sebab panjang lagi perjalanan baby Daniel saya di NICU HSB tu. Okeylah tu je. Yang indah-indah je boleh cerita. Yang pahit-pahit sikit biar saya simpan bawa ke mimpi ya. Terus mendoakan yang baik-baik untuk baby D dan baby-baby lain di NICU seluruh negara dan seluruh dunia ya. Hanya Allah penentu segala. Amin. Alhamdulillah, syukur. 25 hari bulan 10 2019, rezeki Allah dikongsi bersama. Minggu ni tak sempat nak belanja makan pada staff nurse dan doktor-doktor HSB yang rajin melayan kami dan menjaga baik anak kami NICU. Jadi kami, saya, suami Jaizani dan anak-anak, Danish Hakim official, Marisa Dania, M Danisha, Danish Edri, Dayan Dayana, semua belanja dua freezer untuk NICU ni bagi menampung susu badan ibu-ibu yang pamkan susu untuk baby-baby mereka di sini, termasuklah saya. Yakin dengan janji Allah, apa saja yang diniatkan kerana Allah, jangan teragak-agak. Bagi je, yakin Allah akan ganti semula. Ya, itulah yang sedang kami sekeluarga usahakan kerana kami sangat yakin dengan janji Allah. Apa yang kita sedekahkan sewaktu hidup di dunia, itulah harta kita di akhirat sana. Hidup jangan berkira dengan Allah dan biar bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah redha. Amin. Terus doakan baby Muhammad Daniel Firman Faizal kami dan anak-anak pramatang yang lain di NICU agar terus kuat dan bertahan sampai berjaya balik rumah masing-masing dan membesar menjadi hamba Allah dan umat Muhammad yang beriman. Amin.